Pemirsa, jelang perayaan Imlek 2020 di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, sejumlah persiapan dilakukan. Perayaan Imlek dan Festival Cap Gome di Kota Seribu Klempeng akan dimeriahkan dengan atraksi ratusan tatung serta ikon Menara Pagoda yang meraih rekor muri dengan tinggi 20,20 meter. Sejumlah ruas jalan di Kota Singkawang terus diperindah dengan pemasangan ribuan lampu lampion. Klenteng dan Viara pun mulai dibersihkan warga. Dalam perayaan Imlek dan Festival Cap Gome 2020, panitia telah menerima sebanyak 813 tatung yang akan ambil bagian dalam atraksi pada Festival Cap Gome. Masyarakat juga disuguhkan dengan ikon Menara Pagoda yang pecahkan rekor muri dengan tinggi 20,20 meter. Dengan perayaan Imlek dan Festival Cap Gome 2020 di Singkawang, Kalimantan Barat, akan dapat mendongkrak wisatawan lokal maupun mancanegara untuk menyaksikan secara langsung Festival Imlek dan Cap Gome di Kota Singkawang. Dan Festival Cap Gome 2020 Kota Singkawang sudah hampir siap semuanya, seperti penutupan kemarin pendaftaran para tatung pun sudah selesai. Kami lagi pematangan-pematangan yang berapa titik-titik yang jadwal yang sesuai perencanaan, seperti di yang utama kami perhatikan adalah Kridasana. Karena Kridasana adalah maraton acara, karena kita pembukaan tanggal 23 Januari sampai penutupan 9 Februari. Di sana ada suatu ikon yang kita impikan, yaitu meraih rekor muri dengan pagoda tertinggi 20,20 meter. Di puncaknya adalah bendera merah putih. Sebagai kita bentuk Cap Gome adalah bentuk NKRI, adalah harga mati. Jalan-jalan sudah pada dihias dengan lampion-lampion.